di customer, "Hey guys, ini gue mau ambil bahan pengawet, tapi ini customer minta kita trailernya mesti bersih, jadi kita mesti bersihin dulu. Jadi ntar dipinjemin sapu sama dia, habis itu bersihin, habis itu ntar dicek sama dia bersih apa kagak." Gua buka dulu pintunya, habis itu baru deh kita pinjem sapunya. Kontainer yang gue bawa sebenarnya sih nggak kotor-kotor amat ya, cuman dia mesti kayak gini-gini nih, mesti dibersihin gitu. Oke, ini gue udah pinjem sapu sama pengkinya. Deh, sekarang kita bersihin dulu deh. Oke guys, sekarang kita udah di dalam trailer kan. Nah kalau gue punya teknik sendiri untuk bersihin trailer. Mungkin ini bisa dipatenin nih. Gak bercanda deh. Metode Wibowo. Jailah, enggak lah. Jadi gini, kalau biasanya orang-orang bersihin trailer itu biasa begini. Dia masuk ke dalam, ya. Terus dia dorong sapunya keluar gitu, balik lagi jalan, dorong lagi keluar gitu. Nah kalau kayak gitu kan buang-buang waktu, kagak efisien. Terus juga debunya kan juga udah berterbangan. Nah kalau gue begini, jadi gue dari awal gue udah dorong nih, kotorannya gue dorong ke sono, sapu ke sono, terus sampai ujung. Berarti kan kotorannya numpuk di ujung sono sebelah kanan. Nah, abis itu begitu gue udah berdiri di ujung sono, gue tinggal push aja, gue tinggal dorong sampai keluar gitu. Jadi lebih efisien kan? Terus kita buang ke sono. Lumayan bersih kan? Bersih udah. Sekarang gue balikin sapu sama penggi ke dia. Oke guys, gua udah backing nih ke dock 2. Ini mereka akan live load, jadi ditunggu aja deh. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya.